Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya. Selamat menonton! Guys, welcome back to channel YouTube Bengkel Utama Probolinggo. Hari ini kita kedatangan mobil Pajero. Nah, permasalahannya apa ya? Langsung aja kita tanya ke mekaniknya. Let's go. Oke, jadi Mas Dimas, mobil Pajero ini memiliki masalah apa ya? Mobil Pajero ini ada keluhan bunyi di bagian bawah atau di bagian roda-rodanya. Jadi setelah pengecekan ternyata? Setelah dilakukan pengecekan itu ada bushing arm-nya yang sudah rusak, terus ball joint-nya juga aus, sama baut setelan camber-nya itu dol atau ya rusak lah macam itu. Jadi tindakan apa nih yang diambil sama Bengkel Utama Probolinggo? Tindakannya dilakukan penggantian bushing arm yang bagian atas itu, terus ball joint bagian atas juga diganti, sama baut-nya itu diganti juga. Selain itu, apa ada masalah lain, Mas? Selain itu, tidak ada. Cuman itu aja keluarnya. Terima kasih. Oke, guys. Jadi, itu dia penjelasan mengenai mobil Pajero. Anda bisa lakukan pengecekan, perbaikan, serta konsultasi di Bengkel Utama Probolinggo. Bye-bye!